Salah seorang siswa sekolah dasar 01 Pakaluk, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, nyaris saja menjadi korban penculikan oleh orang tak dikenal. Saat kejadian, korban yang diketahui bernama Andi Rashid umur 7 tahun, tengah asyik bermain di halaman sekolahnya tersebut bersama beberapa rekannya. Kemudian datang, seorang perempuan dewasa memanggil-manggil korban dengan sedikit nada memaksa mengajak anak tersebut untuk pulang. Namun, korban tidak mengindahkan. Lantaran takut korban pun berteriak keras. Andi Rashid sendiri merupakan warga dusun Bantimurung, korban kemudian desa menangis sesekan, kecamatan disaksikan oleh salah seorang rekannya bernama Maulana usia 10 tahun. Belakangan ini, rumor kasus percobaan penculikan anak-anak memang ramai diperbincangkan di jagat sosial media. Dan hal itu nyaris menjadi nyata di Kabupaten Maros. Pana bilang itu lagi orang tua, nak bilangnya apa? Bilang ki, sini ki ikut saya, naik, ikut ke saya, ku antar ki ke orang tua atau pulang. Ih, jangan ki pergi nak, kalau ada begitu panggil ki nak. Tapi itu orang nak, orang tua pakai baju apa? Pakai baju biru. Bajunya panjang atau pendek? Panjang nak. Kalau ada orang panggil ki, jangan ki ikut nak. Langsung ki lari ke kelas dik.